Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sampai pada bab ketiga, makalah kedua. Pada makalah kedua ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan, wangan Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah sun la tudraku bisarasin al-fina bil muna wasyababu bil khidobi wasihatu bil adwiyati. Tiga perkara tidak akan diperoleh dengan tiga perkara. Mana al-fina bil muna? Kekayaan tidak akan diperoleh dengan angan-angan, tetapi harus diperoleh dengan kerja keras. Wasyababu bil khidabi, muda tidak bisa diperoleh dengan menyemir rambut. Jadi tidak dengan rambut sudah putih kita semir menjadi muda, tidak. Wasihatu bil adwiyati, sehat tidak akan kita peroleh dengan obat-obatan. Nah, mari kita lihat apa syarahnya Imam Nawawi dalam Nasaihul Ibad. Wan maqalah utawi maqalah asalnya tukang kaping pindo ikungan Abi Bakrin dan ceritakan saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah sun utawi telu ikulatu droku arabiso dan temu apa telu bisa asing kawan telung perkara ini rupanya telu ae salah sun tegese uti perkara to ae salah suki sore tegese telu pira-pira tingkah iku latu labu ora bisa den purih apa telu pira-pira tingkah ora bisa den purih bisa se asya'a kala telu pira-pira perkara ndiru pare telu alvina siji nasuki bil muna ora bisa din purih prawan angen-angen idomil mimi jam'u muniyatun. Evala ya suruh tegas suara pakar hasil opo ala hina suki bil amani kelawan angan-angan bal bil kismati tegese kelawan dungduman minallahi saking Gusti Allah. Jadi istilahnya kekayaan harta benda itu tidak bisa kita peroleh dengan angan-angan, tetapi bisa kita peroleh karena memang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, seberapa besar pun ikhtiar yang kita lakukan untuk mencari kekayaan tidak akan berhasil kalau belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut penjelasan Imam Nawawi. Wasyababu langkaping pindone muda bilhikobi kelawan semir. Pala ya suruh mongka ora bisa hasil apa sababu kemudahan bihito bisyari kelanjimi rambut bil hina iklawan hina wanawi hilas padada hina. Jadi umur kita terus bertambah, tidak lantas ketika kita semir rambut kita menjadi putih, kita permak anggota tubuh kita menjadi muda lagi, tidak, tetap umur bertambah, kondisi fisik tetap melemah. Wasihatu langkah pintunya sehat bil adiwati ora bisa dipulai kelawan obat-obatan para tak suruh mongko ora bisa hasil apa asihatu sehat binafsil adwiati kelawan murnine obat bal bisyafa ilahi bibal bisyafa ilahi balik kelawan nyembuhakene Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesehatan kita tidak bisa diperoleh murni dengan berobat, tetapi semata-mata karena disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ketika kita sakit, kita berobat, itu obat enggak akan mempengaruhi apapun. Karena apa? Karena hakikat yang menyembuhkan Allah Subhanahu
Ta'ala. Meskipun kita diwajibkan berikhtiar, tapi kita jangan pernah punya keyakinan bahwa obat sajalah yang bisa menyembuhkan kita, tetapi semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyembuhkan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afa minkum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.